Pakistan. Jadi secara keseluruhannya, elemen yang kita perkatakan di awal siaran tentang bagaimana fokus bola watching ketika bola mati untuk pasukan lawan, itu yang terjadi membabitkan gol yang dihasilkan oleh Muhammad Riaz untuk pasukan Pakistan. Ya, nampaknya 26 sempatannya kita terus melalui setiap sempatan penyuruh. Tapi apapun, ini antara itu yang terbaik saya rasa yang dilakukan oleh Nazirul, di mana satu percubaan jarak jauh 36 meter jarak, satu tanya kajian bola ataupun curving bola yang begitu baik, dan kita dapat gol yang pertama yang menarik. Okey, saya nak bawa pada pengamatan mungkin Nizam mempunyai pendapat tersendiri. Graf untuk pasukan kebangsaan secara purata 95 minit, saya rasakan tidak konsisten dari segi fokus kepada pemain. Saya tak setuju. Kita lihat mereka tidak konsisten daripada setiap minit ke setiap minit. Kita berkata-kata begini, kerana pada separuh masa pertama, hujung perlawanan mereka sedikit hilang fokus. Manakala pada separuh masa kedua, sekali lagi pada hujung perlawanan mereka membiarkan mereka didominasi, dan tanpaan sedikit kenapa telah memberikan mereka kehilangan satu gol dari set pieces ini agak sedikit menyusahkan. Baik. Ya, saya setuju. Kerana kalau kita lihat, kita menguasai kita yang lebih ada bola pada kita, kita yang banyak membuat pergerakan. Tetapi sayang, apapun walaupun perlawanan persahabatan, tapi cara jaringan itu dilakukan agak mencuba dan kita. Okey, saya katakan elemen yang kita bincangkan dari segi fokus ketika melakukan marking dan konsentrasi untuk lawan dapat jaringan, di samping bagaimana bahagian depan perlu lebih memberikan tumpuan di saat peluang-peluang terbaik yang perlu disusun dengan jaringan sebenarnya. Oh, saya rasa kalau mana patut walaupun boleh kita panggil mereka patut kill di game itu awal. Mereka patut boleh menyerahkan mungkin 3 ataupun 4-0 dalam peluang. Namun kegagalan menyerahkan gol itu yang membuatkan pasukan Pakistan masih lagi bermotivasi menyerahkan gol. Jika peluang ini telah pun 3 atau 4-0 kena di awal, saya rasa peluang ini telah pun tampak lebih awal daripada sepatutnya. Ya, saya tuju apa dia yang kita balik tengok pada masa pertama kita ada 4 peluang di depan gol yang chances untuk menyerahkan gol. Tapi sayang kita terpaksa peluang sama juga dalam keadaan separuh masa kedua ini. Kemaharan sekali lagi melepaskan peluang sebagai pencipta untuk mendapatkan gol. Satu keadaan bagi saya mungkin ialah seorang striker harus melakukan tugas untuk menjaga gol secara walau apa keadaan begitu. Tapi sayang mungkin timing ataupun satu keadaan juga menjaga pertahanan terlepas bola tersebut untuk menjaga gol. Okey, kita lihat department ke department. Kita bermula dengan bahagian penjaga gol walaupun tak di satu langsung pada perbincangan kita. Bahagian penjaga gol, pertahanan midfield dan juga bahagian striker. Boleh saya simpulkan di mana posisi yang mungkin akan diberikan tumpuan khas oleh pasal Ismail Gelang saya buat? Saya rasa mungkin di dua posisi sebagai cara satu di dua bagian. Satu mungkin bagi bagaimana mereka ingin menghabiskan setiap serangan dalam bentuk jaringan, dan kini bagaimana mereka ingin bertahan dalam bentuk set-pieces. Kalau kita melihat perasaan beberapa kali set-pieces mereka gagal untuk menyaingi daripada segi ketinggian ataupun daripada segi organisasi bertahan itu sendiri. Mereka sebenarnya perlu menggunakan untuk pasukan Malaysia menggunakan perniagaan, kerana okay, jika Nizam katakan di bahagian depan akan beri tumpuan dan juga bahagian belakang, bahagian depan tugasnya akan disempurnakan oleh Rusdi Superman. Di bahagian belakang Raja Ismail bekas pemerintahan kawasan. Saya rasa itu sudah cukup jelas apa yang perlu dipelajari oleh anak-anak buah Razib Ismail. Kita akan berat seketika kembali selepas ini untuk kupasan penuh secara lebih detail tentang persebaran skuad Razib Ismail.